Hai, bersama saya Walai Kushe. Hari ini saya akan kongsikan cara-cara untuk mengait face mask adapter ataupun face mask extender. Di sini saya cuma gunakan stitch yang mudah, yaitu granny stitch. Mudah dan cepat disiapkan. Seperti ini. Panjang kira-kira 13 cm. Oke. Size 13 cm, ini size yang biasa buyer request, selain daripada size 10 cm, 14 cm, dan 16 cm. Butang pula saya gunakan butang besar, bersize besar, size 20 mm seperti ini. Yang ini size 25 mm. Benang saya gunakan benang lokal, benang brand Nona. Sementara jarum, saya gunakan jarum tulip size 2.2 mm, nomor 3. Ini merupakan jarum yang biasa saya gunakan untuk membuat project-project crochet dan juga tempahan. Oke, mari kita mulakan. Pertama sekali kita tinggalkan lebihan benang yang mencukupi untuk menjahit butang. Oke, kita chain 33. Chain. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 33. Oke, 33 chain untuk size face mask adapter 13 cm. Oke, kita boleh tambahkan 3 chain lagi dan 3 chain untuk mendapatkan size yang lebih panjang. Untuk 13 cm kita cuma memerlukan 33 chain. Oke. Langkah seterusnya, double crochet pada stitch ketiga. 1 2 3. Oke. 2 double crochet pada stitch ketiga. Oke. Jadi kita consider ada 3 double crochet sini termasuk 2 chain yang pertama tadi. Kemudian chain 2. 3 double crochet lagi pada stitch yang sama. Oke. Chain 2. 3 double crochet lagi pada stitch yang sama. Kemudian 3 double crochet pada stitch yang ketiga. 1 2 3. Oke. 3 double crochet pada stitch yang ketiga. Oke, 3 double crochet pada stitch ketiga. Oke, kita ulang langkah yang sama. 3 double crochet pada stitch ketiga sehingga habis. Oke, untuk yang tiga ujung nih kita buat 3 double crochet. Oke, 3 double crochet. 1 2 3. Kemudian chain 2. 3 double crochet lagi pada stitch yang sama.
kemudian chain 2 lagi dan 3 double crochet pada stitch yang sama juga. Oke, seterusnya kita buat, kita ulang langkah yang sama, 3 double crochet pada setiap stitch. Kita ulang sampai habis. Oke, 3 double crochet. Oke, dan yang terakhir 3 double crochet pada stitch terakhir. Oke. Kemudian slip stitch. Oke, selepas itu oke, chain 1 single crochet pada setiap stitch. Oke, di sini kita buat 2 single crochet. Oke, single crochet, single crochet, single crochet, dan 2 double crochet. Seterusnya single crochet. Oke, kita ulang step yang sama, single crochet sampai habis. Oke. Oke, kita teruskan dengan single crochet. Single crochet yang terakhir. Kemudian slip stitch. Oke, kita matikan jahitan dan tinggalkan lebihan benang mencukupi untuk tujuan menjahit butang. Oke, siap. Panjang 13 cm. Oke, kita ukur dulu. Oke, panjang face mask adapter kita 13 cm. Sekarang masa untuk memilih butang yang sesuai untuk face mask adapter kita. Oke. Ini butang jenis akrilik. Oke, ini pun akrilik juga.